Sudah jam selamat aku ini tuh kayak kita mana sih ada kan bisa ada ini baru lima tapi teman-teman lihat di belakang bisa aja ada gambar apa ya kelihatan nggak? Halo teman-teman di rumah, selamat pagi teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Caca. Alhamdulillah, selamat pagi. Bangunnya pagi-pagi kalau saya. Iya, pasti bangunnya pagi-pagi semua teman-teman Miss Caca, teman-teman kita. Aku tadi bangunnya pagi-pagi. Iya, kita mau nyanyi dulu ya. Teman-teman, kita mau nyanyi dulu. Siap? Siap. Siap. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tiba. Semangat. Kita mau nyanyi dulu setelah. Tiba. Situ. Wana. Oh ya, ulang ya, bisa ulang ya. Siapa di situ? Wanita. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Bagaimana ibumu? Cantik jelita. Bagaimana ayahmu, teman-teman? Gogoh perkasa. Bagaimana gurumu? Wow, keren. Yes, 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 oke. Okay. Senangnya, senangnya kalau pagi sekolah, sekolah taman kanak-kanak. Di mana, di TK Wana Mulia. Senangnya hatiku riang. Sekali lagi. Senangnya, senangnya kalau pagi sekolah, sekolah teman kanak. Di mana, di TK Wana Mulia. Senangnya, senangnya. Kita mau nyanyi, tutup dulu ya. Kita mau berdoa, teman-teman. Buka tutup. Buka tutup tangan yang dua merayap merayap rayap merayap rayap sampai ke lupa mulut yang tak terima kasih teman-teman. Siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Saya. Oh, Nadira. Silakan Nadira. Teman-teman, yuk tangannya kita lipat yuk. Kita dengarkan Nadira memimpin doa. Nadira. Sudah siap teman-teman. Sudah Nadira. Alela. Berdoa. Ya Allah, ya Tuhan yang mengasih tambahkanlah ilmu yang bagi kami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Wabil Qur'an silakan Nadira, selamat belajar. Selamat belajar. Terima kasih Nadira. Miss Caca mau mengucapkan salam teman-teman. Dan anak-anakku semua. Nadira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman di rumah gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar biasa. Teman-teman, tema kita hari ini masih tentang gejala alam. Subtemanya tentang banjir. Nah, subtema tentang mencegah banjir dengan recycle. Teman-teman di rumah tahu nggak recycle itu apa? Tahu. Nah, recycle itu artinya daur ulang, teman-teman, atau daur ulang. Artinya kita mengolah sampah atau mengolah sesuatu yang lama menjadi yang baru. Bisa aja kasih videonya dulu ya, penjelasan tentang recycle. Nanti kita akan tebak-tebakan main quiz dengan PowerPoint yang sudah bisa aja buat. Ya, sebentar ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya, teman-teman. Perhatikan. Nah, bentar. Sudah terlihat belum teman-teman di rumah? Sudah. Sebentar, ini nggak bisa di-play. Sebentar ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau teman-teman... Nah, teman-teman, silakan. Halo teman-teman di rumah. Silakan diperhatikan dulu teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan tanya jawab ya. Apa? Siapa yang tahu apa ya kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita hari ini akan saksikan dulu videonya, mohon maaf. Teman-teman, ini kita akan membahas tema tentang alam, subtema tentang banjir, subtema tentang... Banjir itu udah lama. Recycle itu apa ya? Itu teman-teman daur ulang recycle itu. Nah, apa sebelum
jenisnya? Apa, ada dua jenis ya? Kan ada dua jenis organnya. Videonya nggak kedengeran suaranya, Miss. Videonya suaranya nggak. Mana? Keren, domelin. Keren, domelin. Tanya dong, ya enggak. Tadi YouTube-nya suaranya enggak kedengeran, Miss. Teman-teman semua, nanti Miss Caca akan tanya loh ke teman-teman. Teman-teman di rumah, gimana? Sudah disaksikan videonya? Sudah. Sudah. Tadi Miss Caca menjelaskan tentang apa, teman-teman? Siapa yang tahu? Miss Caca tadi menjelaskan tentang apa ya? Siapa yang tahu? Nih. Banjir. Tentang, oh ya, mencegah banjir dengan apa nih? Miss Caca di belakangnya ada gambar loh. Dengan sampah. Dengan apa? Daur ulang. Daikal atau daur ulang, betul. Nah, daur ulang. Teman-teman, Miss Caca mau tunjukkan gambar. Bentar, nanti teman-teman tebak ya. Nah, Miss Caca mau tanya nih ke teman-teman semua. Ayo. Teman-teman, sebelum kita main tebak-tebakan, kita berdiri yuk. Berdiri. Kita berdiri, kita asyik dulu. Kayaknya teman-teman berdiri. Udah nggak fokus ya, baru mulai. Itu sebelum itu kita es breaking dulu. Berdiri sudah? Ayo, kita menebak. Sudah, nggak apa-apa. Bentar ya, Miss Caca stop breaking.
Kita mau explaining dulu ya. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mana kakinya? Kepala pundak, lutut dan kaki. Pinggul digoyang, bertepuk tangan, muter-muter kan? Yang digoyang, Boleh belum? Gambarnya ya. Nah, teman-teman di sini ada gambar. Nah, kita mau tanya nih sama teman-teman. Nah, teman-teman, apa ini daur ulang? Siapa yang tahu daur ulang itu apa? Itu tahu, Miss. Daur ulang apa ya? Siapa tahu? Aku tahu. Siapa? Tahu? Daur ulang sampah. Ya, daur ulang sampah. Daur ulang itu kita... artinya mengubah atau mengolah sesuatu yang baru menjadi lebih bermanfaat. Sebentar ya, bisa aja ada kendala. Suaranya gak kedengeran. Sekarang udah kedengeran belum? Kedengeran. Nah, tadi teman-teman, Miss Caca sudah jelaskan kan daur ulang itu apa? Nah, Miss Caca mau tanya nih ke siapa ya? Coba Miss Caca mau tanya ke Kinkin. Kinkin tahu nggak daur ulang itu apa? Enggak. Daur ulang apa ya? Mas Yoga tahu nggak daur ulang itu apa, sayang? Oh, nggak tahu juga. Kalau kakak Asila tahu nggak daur ulang itu apa? Daur ulang adalah sampah. Bah, ya sampah. Sampah menjadi sesuatu yang baru lebih bermanfaat. Jadinya. Bentar ya, teman-teman. Mas, duduk sini, Mas. Sampah itu ada berapa jenis, teman-teman? Ada sampah organik. Sampah organik itu apa saja nih gambarnya? Lihat, bisa aja munculin gambar. Gambar apa ya ini? Ini saya gambar apa? Daun. Betul nggak ya daun? Coba kita lihat tulisannya. Oh betul, daun. Lalu nih saya tunjukkan lagi gambar. Gambar apa ini? Sampah apa ya? Sayuran. Namanya sampah dapur karena campur nih teman-teman. Namanya sampah dapur. Lalu teman-teman bisa aja tampilkan lagi ya. Nah ini sampah ya teman-teman. Betul, sampah buahan. Itu enggak ya? Ya, betul. Lalu ada sampah apa lagi nih teman-teman? Karang.
ya. Ya, tulisannya betul nggak nih? Sampah kulit telur. Betul. Yang terakhir, ada sampah apa nih? Siapa yang tahu ini apa? Bukan sampah. Ini apa ya? Batu. Apa? Batu. Batu apa ya? Batu. 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 Namanya siapa yang tahu? Apa Nadira? Batu. Bukan, bukan batu sayang, bukan batu sayang. Apa ya? Tulisannya jeng jeng. Namanya ikan kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu termasuk sampah organik nih. Tadi sampah organik ada apa saja teman-teman? Daun, terus daun, sampah buah, sampah kulit telur, dan sampah dan kotoran hewan. Nah, lanjutnya nih, yang anorganik. Yang non-organik dengan cara melalui pabrik atau dengan cara harus cairan-cairan. Apa ya? Berapa ini? Siapa yang tahu? Sampah apa ini? Betul, sampah kaleng, betul enggak? Ya, sampah kaleng. Yang kedua nih, kardus. Saya coba kita lihat tulisannya. Oh, betul, sampah kardus. Yang ini sampah apa? Apa plastik? Botol. Bukan plastik. Ini apa ya? Botol. Botolnya terbuat dari apa ya? Botol kaca, betul enggak ya? Wow, sampah kaca. Nah, gambar selanjutnya teman-teman. Ada gambar apa itu? Nah, benar nggak ya gambar masker sampah masker? Oh, betul. Yang terakhir nih, pasti teman-teman sering memakai. Apa nih teman-teman? Plastik. Nah, sampah plastik itu yang tidak bisa terurai secara alami, teman-teman. Jadi namanya sampah anorganik. Ini ada apa saja, teman-teman? Kita ulang, Kak. Ada sampah apa aja anorganik? Sampah. Terus ada apa? Botol kaca. Terus ada sampah apa lagi? Terus ada apa lagi? Sampah plastik. Sebenarnya banyak sampah-sampah anorganik, tapi bisa aja kan contoh 5 sampah ini ya, teman-teman. Lalu nih ada gambar lagi, gambar apa ya? Nih teman-teman, proses daur ulang sampah. Teman-teman, sampahnya dikumpulkan nih jadi satu kan. Lalu dipisahkan sampah organik dan anorganik dan sampah bahan-bahan yang berbahaya seperti yang beracun. Nanti kalau sudah dipisahkan, nanti bisa dihancurin atau diproses. Prosesnya itu diolahnya itu bisa nanti jadi kertas kembali, bisa jadi botol kembali, ada daun, bisa jadi pupuk untuk tanaman. Kita lanjut ya. Apa kita harus daur ulang, teman-teman? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus daur ulang? Kenapa Nadira? Karena sampahnya sudah banyak itu enggak, teman-teman? Tidak banjir. Oh iya, tidak banjir, betul. Terus apa lagi? Kenapa kita harus daur ulang? Apa ya? Tolong biar apa kata hasilnya? Ya, satu nih, kita melakukan daur ulang itu untuk sumber daya alam yang terbatas. Jadi kita bisa tuh teman-teman. Tidak, tapi
sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat itu dengan dengan dimanfaatkan ya teman, terus bisa dijual, jadi nanti bisa menghasilkan uang, terus menjaga kelestarian lingkungan. Nah terus apalagi ada kita bisa memanfaatkan kreasi atau kerajinan-kerajinan yang lain. Yang pertama itu benar kata teman tadi, untuk mencegah banjir. Siapa yang rumahnya masih suka kebanjiran? Iya. Nah, nanti kakak Asyila bisa ya melakukan recycle di rumah untuk mencegah banjirnya, Neng. Teman-teman. Nih, siapa saja sih yang bisa melakukan recycle? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa melakukan recycle? Siapa yang bisa melakukan recycle? Teman-teman semua bisa ya. Jadi ada kakak dari SD, terus ada anak kecil membantu, ada orang tua yang melakukan recycle. Jadi tempat umur itu bisa melakukan recycle. Kalau untuk teman-teman yang usianya masih sedikit, recycle-nya pasti bantuan mama papa. Nah, ini teman-teman, apa saja tadi hasil daur ulang? Ada tas, terus pot. Ada apa lagi ini teman-teman? Kemarin itu buat ini ya? Bikin ya. Untuk apa? Menyimpan pensil, kotak pensil. Terus apa lagi ini? Kerajinan kaca. Terus ada lampu. Nah, teman-teman di rumah, gimana? Halo. Halo. Kalau Miss Cece bilang halo, jawabnya hai ya. Halo. Halo. Hai. Hai. Ya, kalau Miss Cece jawab, kalau teman-teman jawabnya halo. Kalau Miss Cece bilang halo, teman-teman jawabnya hai. Bisa. Bisa. Hai. Enggak semangat, mana semangatnya? Hai. Hai. Halo. Kegiatan. Siapa yang mau melakukan kegiatan teman-teman? Gak ada yang mau? Saya. Mana jawabnya? Saya. Siapa yang mau melakukan kegiatan? Saya. Mau melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya itu teman-teman nanti ada bermain Lego, membentuk atau membangun bangunan, mencegah banjir dan atau membangun tempat sampah untuk recycle. Terus Lego ketiga teman-teman akan mengerjakan halo, sudah kedengaran belum kakak? Sudah. Teman-teman akan menyusun huruf. Nih, kita lihat ya teman-teman. Teman-teman, kedengeran gak suara Miss Caca? Yuk kita kegiatan pertamanya ya, kita mau bermain Lego bongkar pasang. Nah, di sini Miss Caca sudah teman-teman kelihatan videonya? Kelihatan. Nah, kita mulai ya teman-teman.
Ini kegiatan pertama yang akan teman-teman lakukan. Nah, ini kegiatan pertama, kan? Membangun, membentuk. Pertama kita. Kegiatannya bisa dilakukan di rumah ya teman-teman bersama mama papa. Teman-teman tinggal mengirimkan video dan fotonya ke Miss Caca. Oh sudah buat. Ini hebat sekali teman-teman, sudah ada yang mulai membangun. Jadi ya teman-teman di rumah kakak-kakak kita ya, sebelumnya saya sama mama jadi penugasan ya kak. Teman-teman saksikan videonya dulu ya saya. Seru banget. Yona. Kan dilihat dulu videonya, baru nanti kita bermain. Mama aku ini mama. Bantuin. Kita lihat Miss Caca bikin apa ya? Siapa yang tahu? Caca sudah jadi. Nanti teman-teman bisa membuat tempat sampah juga di rumah atau bisa membangun bentuk yang lain ya. Nah teman-teman nih, kita membuat tempat sampah atau membangun bangunan yang bisa mencegah banjir dari kodi sama kita ya. Kita cekkan lagi nih kegiatan kita. Kita bermain games, kelihatan nggak? Kita mau main games, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Nah, teman-teman pas mulai silakan pencet start, lihat ya, pencet start. Nah, keluar. Keluar, jeng-jeng. Apa nih? Nah, ini ada teman-teman mengelompokkan sampah organik dan sampah anorganik. Teman-teman, silakan lihat ke sini dulu ya. Nah, sampah organik apa saja teman-teman tadi? Ada kulit telur. Terus sampah apa lagi? Coba dilihat. Plastik. Plastik organik, betul nggak ya? Ada dua. Sudah organik.
Nih, yang seperti ini daun. 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 Terus nih, daun organik. Daun organik. Terus sampai yang organik apa saja, teman-teman? Ada teman-teman sampah organik. Kalau kita mau bikin apa? Ada sampah hewan dan sampah buah-buahan. Organik apa lagi yang organik? Ada kardus. Teman-teman taruhnya di sini ya. Kalau sudah, kalau sudah semua nanti teman-teman submit. Pencet yang ini ya. Satu selesaikan dulu. Nah, ini kalau sudah teman-teman kelompok kan, jawabannya betul nggak ya? Nah, nanti keluar. Berarti kalau checklist itu benar. Kita lanjut ya kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga kita. Kelihatan enggak teman-teman? Kegiatan itu dari halo, Kakak Kinkin, kenapa sayang? Kenapa sayang? Ini sih gak kedengeran. Halo, sudah? Sudah. Nah, teman-teman nih, kita mau menyusun bacaan atau menyusun huruf. Mak. Yang pertama ada, misalnya Miss Aca mau susun kata apa ya? Kaca misalnya, atau kardus. Ada kata organik, ada kata daun, dan ada kata kaleng. Kedengeran gak saya? Kedengeran. Nah, kita mau susun dulu nih. Nah, ada nggak ya katanya? Coba teman-teman cari misalnya nih, kaca, K-A-C-A. K-A-C-A, kaca. Ada nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan nih, misalnya kita mau kaca. Ada nggak kaca atau organik? Organik. Misalnya sudah teman teman nanti checklist kata organiknya seperti apa? Nah, lalu ada lagi enggak? Misalnya ada kata lagi ya. Nah, kata-kata yang lain nanti bisa coba di rumah ya. Ini untuk penugasan. Iya. Nah, sekarang kita mau melakukan melukis dengan narasumber disediakan dulu. Di pinggiran pot, di dasarnya pot kita mau lukis. Teman-teman sudah bisa Aca kasihkan alat lukis, sudah bisa Aca berikan. Aja kalau mau melukis teman-teman alatnya. Nah, kalau lukisnya di pot kita perlu ini. Kalau kita kuat untuk melukis, nah. Siapkan. Mas Yo. Caca mau bikin batang bunganya dulu dengan warna hijau. Eh. Yang
pakai ini ya. Kelihatan enggak teman-teman? Dia mau lurus di garis doang. Enggak. Sama sih, cuma kalau ini dalamnya dua-duanya jangan satu aja ini yang ini dua-duanya ini loh di depan kita. Kakak Nabila Akli mau lihat satu kan foto rumput berwarna kuning ini sekarang merah ini batang ini udah siap batang satu lagi sekarang merah ya biru deh kan. Oh, Sila sudah jadi. Udah mau jadi kakak Kintun gimana melukisnya? Cek banget. Gak apa-apa kok, gak harus sama. Kan berkreasi dengan teman-teman. Kreasi teman-teman sendiri. Bebas kok. Dah, terus disini. Satu kasih. Ini dia terus bikin apaan? Warna merah. Gini nih. Gini bulet. Bulet dulu. Pegang luasnya yang benar. Di sininya misalnya bulat dulu, bikin lingkaran. Terus siniin kayak matahari. Oh, jangan sampai jatuh. Bikin misalnya. Ini siapa yang bikin? Ya Nadira lah. Kenapa? Teman-teman, kalau sudah, nggak apa-apa kak. Nanti bisa diperbaiki lagi kok. Rumput. Udah dia bikin apaan tuh? Udah atau udah simpet? Udah dia warna biru. Udah warna biru. Jangan dipegang biar kering. Siapa yang bikin? Nadira.
Sudah teman-teman melukisnya. Pelan-pelan aja ya. Lukisnya tinggal dikit aja, Bes. Bisa dilanjutkan lagi. Selesai kita udah kayak kecil-kecil. Kecil-kecil di sini nih. Bikinnya sampai dulu. Megang ininya begini, Dek. Enggak begini. Ya, kecil aja dibegini nih. Titik-titik. Iya. Oke. Udah. Sekarang kebanyakan, awas penuh. Udah. Warna-warni juga boleh. Dah. 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 Ya, Tiaga. Dah. Selesai. Dah. Bila sudah selesai, melukisnya. Ini sudah, Mi. Mana? Wow, cantik sekali. Semua kan, Bila. Kakak mau lagi ya kakak kalau sudah selesai bisa gitu aja. Ini jangan dikemukin, ini bikinnya bunga kupu-kupu terus ada ya. Pegang. Tapi dari itu cari. Oh, bagus sekali. Hasilnya sudah. Dilukis ya, saya. Ayo, bantuan. Tidak bisa air. Adik Tiaga melukisnya tiduran. Duduk yuk. Mas. Jangan itu malik. Mas Tiaga. Jangan. Ya. Tenangkan dengar. Udah diam. Udah diam. Dengerin guru. Itu baca. Nih. Awas kena tangan loh, abang. Kena tangan abang. Sudah. Saya belum melukis ya teman-teman. Ya. Enggak. Ya, jangan begini. Nanti kita lanjutkan di rumah. Nanti kena, jangan ini. Ini apa? Abang awas kakaknya lagi. Biarin aja tangannya nggak bisa hilang. Hasilnya sudah jadi, misalnya mau kakak lukisannya udah jadi tuh. Oh, hasilnya udah jadi. Terima kasih. Aku bikin juga. Belum. Oh, belum. Sedikit lagi. Oh, Adi Tiaga bikin apa itu gambar kita? Nah, Nabila bikin gambar apa? Mas Yoga bikin gambar apa? Rumah. Oh, rumah. Oh, sekali ya teman-teman ya. Abang, taruh terima. Sudah selesai. Kita mau membuat kompos. Nanti teman-teman bisa lanjutkan kembali melukisnya setelah kita selesai. Sedikit lagi.
Hai. Sudah sayang. Sudah, Mimis. Wow, bagus. Oh, Kakak Kinkin juga. Udah selesai. Teman-teman, bikin kompas, bikin kompas. Belakangnya kupu-kupu. Oh, bagus banget, Kakak. Nanti kita ditambahin ya, sayang. Selesai Zoom ya. Kakak Kinkin lagi ya. Teman-teman, kalau kita bisa nanti dilanjutkan. Ayat, Aitara. Hai, mana? Sekarang diambil alas potnya, sayang. Alas potnya diambil. Alas potnya diambil. Dek, om turun, Dek. Mama, bikin kompas. Alas potnya sudah diambil. Diletakkan di bawah potnya ya, sayang. Ya. Kita mau bikin kompos. Alatnya yang pertama kita siapkan dan alasnya. Jadi cantik mah. Pertama, kita jangan sudah siapkan potnya yang ada alasnya. Nanti alasnya kita gunakan untuk potnya. Mana, ma, pipi? Potnya, ma, itu botolnya, ma. Halo. Itu lewat. Ini suaranya kakaknya melar. Teman-teman, ini ada apa ya? Apa ini? Siapa yang tahu? Daun atau rumput? Nah, rumputnya disiapkan. Lalu Miss Caca, teman-teman. Ini namanya cairan mikrofon. Ini. Coba ya, disiapkan. Tuh kasih minumnya. Teman-teman. Sudah mulai. Siaga, tunggu Miss Caca sebentar ya, sayang. Bareng-bareng ya. Sebentar ya, Kak. Nah, teman-teman, dibuka dulu solatipnya yang ada di atas, di perekat untuk. Kan kemarin Miss Caca kasih botol yang sudah berisi cairan MM4-nya. Solatipnya dibuka dulu, sayang. Nah, solatipnya dibuka. Kenapa Miss Caca solatipin? Supaya tidak tumpah. Lalu, tumpah dek, ini ada obat itu. Solatipnya. Obat apa? Buat ini bikin kompos. Kalau sudah, teman-teman, yang pertama dilakukan adalah, nah, sudah disiapkan embernya, embernya sudah disiapkan atau potnya sudah disiapkan. Nah, kita taruh dulu potnya. Selanjutnya, teman-teman, nah, taruh sampah daunnya atau sampah rumput ini taruh ke dalam. Nih, banyak taruh sampah, taruh sampah. Dimasukin ya. Terus ke sini. Iya, nanti ikutin Mas Cez dulu dong. Tekan-tekan ya, Kak, sampai masuk ya. Sudah dimasukin, ditekan-tekan. Nah, kalau sudah, ini lapisan pertamanya kita tuangin dan bawa di teman-teman. Nah, kita tuangin nah, ya tuanginnya sedikit-sedikit. Tuanginnya sedikit-sedikit.
babi. Nah, kalau sudah dituangin sedikit, tambahin nanti kalau udah permir gitu warnanya. Tambahin lagi daunnya, tambah daunnya ditambahin lagi. Ditambahin. Ini kemarin sih, Mak. Lapisan kedua ya, Kak. Sudah turun sih. Tambahin sudah, ya. Bu. Apanya ditekan sampai masuk. Ini kasih obatnya. MM namanya. Kasih obatnya. MM4 namanya. Berapa? Kalau sudah, kan ada cairan yang netes nih ya, teman-teman. Kan cairannya netes, teman-teman nanti simpan di berapa ya? Di luar ya, di luar. Terus tutupnya itu dibalik menjadi apa? Panasnya itu dibalik menjadi tutup ya nanti ya sayang. Seperti ini. Cepetan. Teman-teman tuang, nanti simpannya di luar kondisinya seperti ini ya kak. Lihat ini saja. Nanti simpan ya sayang. Itu kayak yoga segitu dah. Ya. Ya, nah, nanti simpannya di luar karena kalau simpannya sekarang nanti teman-teman simpannya di luar ya. Iya, Mi. Simpannya di luar di karena sinar matahari. Ya. Sinar matahari. Iya, sinar matahari. Nah, kalau sudah teman-teman bisa simpan dulu, kita mau tutup, mau nyanyi lagu penutup kita, mau recalling, disimpan dulu ya teman-teman. Disimpan dulu komposnya. Aku udah ditaruh di luar. Ya, terima kasih sudah ditaruh di luar. Nah, sudah disimpan. Simpan ya, sinar matahari supaya pembuatannya cepat terjadi. Saya mau main Lego. Sudah, teman-teman. Si Caca. Enggak buat mainan ya, Dek. Oh, dan aplikasi nanti bisa. Iya, dibagiin apa enggak ya, Mak? Legonya, Mak. Caca soalnya enggak kedengaran. Ya, teman-teman, untuk aplikasi game yang tadi Miss Caca sudah kirimkan linknya ke teman-teman. Nanti dikerjakan ya. Ya, jangan lupa video selanjutnya juga. Oh, sampai. Sekarang kita mau pulang. Siapa yang mau pulang? Siapa yang mau pulang? Mau berdoa. Siapa yang mau pulang? Nah, sebelum pulang, Miss Caca mau tanya dulu. Sudah belajar apa saja, teman-teman? Sudah belajar apa saja, teman-teman? Melukis. Terus apa? Membuat kom? Membuat kompos. Terus ada apa lagi? Kompos. Di rumah ya, jadi penugasan teman-teman kirim foto dan video. Terus apa lagi ada? Mencari kata dan mengelompokkan sampah. Tadi nah, teman-teman sampah itu ada berapa? Ada dua. Dan nih sama aja. Jenis yang pertama apa? Or? Granik. Betul, organik dan organiknya apa saja teman-teman? Rumput, daun, terus apa lagi? Pokok, nah, buah-buahan. Kalau yang organik teman-teman apa saja? Rumput, daun, kaleng, terus apa lagi? Sampah masker. Plastik. Kita mau nyanyi pulang ya teman-teman. Siap.
Goodbye my friend, goodbye teacher. Mana tangannya? See you later, goodbye everybody, goodbye everybody. Indomie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, Indomie. Yellow, kuning, yellow, kuning, red, merah, red, merah, blue, biru, blue, biru, hijau, green, hijau, white, putih, purple, ungu, purple, egg hitam, coklat, gold emas, merah jambu, pink merah jambu. Yuk kita berdoa. Yang mimpi berdoa siapa hari ini? Siapa yang mau? Nadira sudah. Siapa yang mau? Asila? Ya. Asila yang mimpi berdoa. Silakan Asila. Teman-teman. Sudah. Asila. Mari. Ya, Ya Allah, sayangilah kedua orangku. Amin. Terima kasih Asila. Selamat siang anak-anakku semua. Caca mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, besok kita ketemu lagi dengan tema yang sama, gejala alam, subtemanya masih tentang banjir, dan subtemanya kita mau tindakan banjir, kita mau main peran teman-teman. Nah teman-teman, kita akan main peran jadi pengungsi saat banjir. Nantikan ya teman-teman, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Dadah.